nomor 23. Diketahui matriks A sebagai berikut, ini adalah matriks B dan matriks C. Jika CT adalah transpos matriks C, maka nilai 2X plus Y yang memenuhi persamaan 4A minus B sama dengan C transpos. Ya, transpos itu baris jadikan kolom, kolom jadikan baris. Ya, kita yang diinginkan adalah 4A min B sama dengan C transpos. Berarti 4 dikalikan matriks A. Matriks A ini adalah min 1 5 X min 1. Ya, matriks B adalah min 1 min 2 4 6. Ini sama dengan C transpos, baris jadikan kolom, kolom jadikan baris, ya. Baris pertama dijadikan kolom pertama, min 3 4, baris kedua jadikan kolom kedua, 3Y plus 1 ini min 10. Ini kita kalikan dulu biar enak ya. Min 4 ini 20 ya, ini 4X min 4 ya, dikasih kurung, dikurangi min 1 4 min 2 6, ini harus sama dengan min 3 4 3Y plus 1 min 10. Nah, kita lihat X nya dulu, kita cari, kita pakai baris kedua kolom pertama ya, yang ini 4X dikurangi 4 itu harus sama dengan 4. Ini 4X dikurangi 4 ya, harus sama dengan 4, maka 4X sama dengan 8 ya, dengan memindah ruas 4 ini ke sana, 4 tambah 4 itu 8, berarti X sama dengan 2. Sekarang kita cari Y nya kita pakai baris pertama kolom kedua ya, ini, maka 20 ya dikurangi min 2 sama dengan plus 2 ya, plus 2 ya sama dengan 3Y plus 1, maka 22 sama dengan 3Y plus 1, satunya dipindah ruas ke kiri ya, jadi minus, maka 21 sama dengan 3Y dan Y sama dengan 7. Yang kita inginkan adalah 2X plus Y. 2X plus Y sama dengan 2 kali X nya itu 2, kali 2 tambah Y nya adalah 7, maka 2 kali 2 ini 4 tambah 7, jawabannya adalah 11 ya, yang benar adalah yang B.